Biarpun kini sudah mencecah usia 55 tahun, bukan halangan buat pelakon berbadan tegap Din Maidin untuk terus aktif melakukan pelbagai aktiviti kerja. Selain berlakon, Din atau nama sebenarnya Syamsuddin Maidin yang sangat sinonim dengan watak detektif Lingam dalam drama bersiri kepolisian Gerak Khas juga aktif berniaga. Jika sebelumnya sebagai mengisi masa bagi mencari pendapatan tambahan, Din kini serius menceburi bidang perniagaan yang beroperasi di Medan Selera Taman Kosas Ampang sejak 19 September lalu. Dapur Gerak Khas menyediakan Yong Tau Fu dan pelbagai menu lain. Saya akan pencen tak lama lagi dan perniagaan adalah persediaan awal bagi mencari rezeki. Dah 7 tahun saya jual lemang Gerak Khas yang disukai ramai. Ketika PKP, saya jual lemang dan kambing bakar. Alhamdulillah, sambutan memang hangat daripada peminat dan rakan artis. Boleh dikatakan gerai ini adalah kesinambungan daripada perniagaan saya ketika PKP, katanya. Din yang bekerja sebagai penyelenggara bangunan di syarikat milik sepupunya berkata, perniagaan bukanlah asing buatnya. Sebenarnya, dunia perniagaan bukan bidang baru bagi saya. Sebelum bekerja dalam industri filem, saya berniaga Yong Tau Fu dengan bapa di pasar malam sekitar Ampang, Lembah Jaya, Ceras, Setapak dan Kajang. Di dapur Gerak Khas, saya dibantu oleh 3 anak iaitu Umar Farouk, 30 tahun, Umar Fazil, 25 tahun dan Umairah Fairuz, 20 tahun. Mengulas penggunaan nama Gerak Khas untuk gerainya, Din yang berkahwin dengan Haslina Laili dan kini mempunyai seorang cucu, Lutfia Nur Medina berkata, dia sudah mendapat keizinan daripada Datuk Yusof Haslam. Saya selalu berinteraksi dengan Yusof dan dia cuma pesan agar saya jaga kualiti. Kerana Gerak Khas besar namanya, saya buat lemang pun saya bagi dia rasa terlebih dahulu. Bila dia kata sedap, barulah saya jual. Saya kena sentiasa jaga kualiti kerana sekarang orang boleh tularkan nama kita pada bila-bila masa, katanya. Walaupun sibuk berniaga, Din tetap akan menerima tawaran berlakon sekiranya ada kerana lakonan sudah sebati dengan jiwanya. Bagi Din, beliau mampu melakonkan apa saja watak termasuk antagonis. Jelasnya lagi, beliau tidak terikat dengan skop production dan bebas bekerja dengan siapa saja jika jadualnya tidak bertindih.